Dan yang sangat mengerikan ini. Yang pada akhirnya akibat ledakan dari teknik empat surgawi ini membuat semua bangunan aula jiwa pun hancur porak-poranda. Tentu saja ini adalah kekuatan yang sangat besar. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai itu dibiarkan terus merajalela, sepertinya orang-orang lain dari aula jiwa benar-benar akan terkubur di bawahnya.